untuk pelajaran video selanjutnya. Kemarin sudah janji untuk memotong model gelombang dari Gordin, desainer Duta Gordin. Sekarang potongan dari model gelombang, kita ambil bahannya semeter kali semeter. Lebar semeter, tinggi semeter. Jadi semeter kali semeter bahan. Jadi kita lipat seperti ini. Kita ambil ke sini, lipat jadi seperti ini. Setelah itu, setelah kita lipat dua, kita ambil ukurannya dari sini ke sini, dari sisi atas 20 cm. Ingat ya, 20 cm. Terus ke bawahnya 80 cm. 80 cm. Terus dari 20 cm tadi kita garis 20 cm. Terus 80 cm kita tandain aja, cekret. 80 cm juga kita bawa ke bagian bawah, 80 cm cekret. Terus kita garis, temukan antara sisi 80 cm dengan sisi 80 cm. Jadi kita temukan jadi 45 cm. Kita garis lagi 45 cm, 80 cm. Jadi potongan dari sisi sudut kiri ke sudut kanan dia 20 cm, terus ke sini ke bawah 80 cm, bagian tengah itu 45 cm. Lantas kita potong bagian 20 cm dulu ya. Potong jret habis. Satu kita pisahkan, terus kita potong lagi bagian 80 cm. Untuk memotongnya kita harus menggunakan gunting yang tajam biar tidak rusak kainnya. Terus potong 80 cm dan 20 cm, bagian 45 cm kita potong. Terus sudah potongannya, terus kita tandain 12 cm. Dari 80 cm tadi kita tandain 12 cm. 12 cm. 12 cm. Terus kita tandain lagi 12 cm. 12 cm. Tandain lagi 12 cm. 12 cm. Jadi kita buka, ini potongannya tadi. Sudah, pinggir dari sisi kiri dan sisi kanan sudah ada tandanya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, kiri dan kanan. Terus kita jahit. Ayo. Dari kain ini kita jahit dari sisi kirinya dulu, kiri dan kanan. Kita duluin dulu kiri dulu. Kita tutup. Langsung dijahit. Jahit. Jahit lagi.
yang kita jahit ini potongan dari 12 cm tadi. 12 cm, 12 cm, 12 cm sampai ke bawah. Terus kita jahit lagi. Kita jahit lagi sampai habis. Habis bahan yang kita tandain tadi. Ditanda, terus dijahit. Bawah selesai bagian sisi kiri. Selanjutnya sisi kanan. Jahit lagi. Jahit lagi. Ini sama ya. Langsung sampai ke bawah. Jahit lagi. Jahit lagi. Jahit lagi. Jahit lagi. Yang terakhir kita jahit lagi. Setelah kita jahit, kita setel terus ke bawah. Kita bawa ke sebelah sini. Ini namanya gelombang gorden model mini karena ukurannya kecil. Terus kita atur gelombangnya ya. Kamera ke sini. Kita atur. Terus jadinya seperti ini. Tuh. Boleh dari sini, dari putar. Gini jadinya. Ini adalah gelombang model mini. Setelah jadi seperti ini, kita tempel ke bagian layar gorden yang telah kita sediakan. Contoh gorden yang udah jadinya, gorden mini udah jadinya, contohnya di bagian atas. Bisa kita lihat. Jadi dia bagian dalam itu setelah dijahit, setelah dikasih renda. Itulah maksud YouTube ini, bukan apa-apa tapi sekedar bagi-bagi. Bye bye.